dalam video kali ini saya akan menggunakan meja putar untuk display kue atau pembuatan kue. Namun akan saya gunakan menjadi meja untuk pembentukan bonsai . Kita tidak perlu menggunakan meja putar khusus untuk pembentukan bonsai. Kita bisa menggunakan meja putar kue tersebut. Dan meja ini juga bisa kita gunakan untuk, karena bahannya plastik dan ringan, kita bisa menggunakan pemberat seperti keramik agar putarannya lebih lama, beda dengan putaran seperti ini akan berhenti karena meja terbuat dari bahan plastik yang ringan, jadi saat pemutaran tidak terlalu lama. Dan mungkin jika kita menggunakan keramik yang lebih besar akan lebih berat dan lebih memiliki tenaga untuk putaran meja tersebut. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk pembuatan pot atau kunci tanah liat, dan bisa kita gunakan untuk pembuatan pot . Namun biar lebih aman, jika Anda memiliki meja khusus untuk pembentukan tanah liat dan meja itu hanya digunakan untuk pembentukan, lebih bagus meja putar tersebut langsung dilem di meja yang kita gunakan agar dia tidak bergeser saat kita memutar. Tergeser. Dan akan lebih mudah kita membentuk. Tidak ada pergeseran dari meja putar tersebut. Inilah meja putar plastik khusus untuk kue. Namun saya gunakan untuk pembentukan bonsai dan pembuatan pot dari tanah liat atau dari semen. Kita bisa menggunakan meja tersebut. Jika kita membeli meja putar untuk pembuatan bonsai atau pembuatan pot, itu akan jauh lebih mahal daripada kita membeli meja seperti ini. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya.